Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk video kali ini saya nak explain mengenai basis dan juga dimension untuk yang apa topik 4.5 ni. Okey, kita tengok basis dulu. Jadi yang sebelum ni kita dah lihat bagaimana kita nak tentukan yang set vectors S tu. Okey, dia adalah linearly independent ataupun linearly dependent. Yang kedua, kita dah lihat juga macam mana kita katakan yang set S tu, set vector-vector dalam S tu adalah span vector space yang kita adalah. Okey. So kita lihat definition yang pertama ni. Let V, kita ada vector space over the field K. So a set vector ni, S ni sama dengan U1 sampai UM ni, kita panggil dia sebagai basis bagi V. Sekiranya dia ada dua properties ya. So first property adalah S is linearly independent. So ni awak kira-kira dia punya ni, kalau vector kita punya V adalah equal to 0, so kita dapat dia punya apa skala tu, dia punya coefficient tu adalah semuanya bernilai kosong. So kita katakan dia adalah linearly independent lah. Okey, itu syarat pertama. Yang kedua, dia ada property S spans V. S spans V ni maksudnya vector-vector ni dia mesti perform, dia adalah linear combination bagi vector dalam vector space tu. Okey. Okey, teorem yang seterusnya dia state the important properties for basis of vector space, di mana sekiranya kita yang set S ni, okay, set vector U dalam S ni adalah basis bagi vector space V, maka setiap vector V dalam vector space V itu kita boleh express uniquely in the form V sama dengan A1 U1 plus A2 U2 plus dadah. Maksudnya V ni adalah linear combination bagi vector-vector yang ini secara unik. Maksudnya dia tak, kita, V tu dia tak ada pelbagai kombinasi lain . Okey, kita lihat example. Okey, example ni saya tak adalah nak buat semua sebab banyak kan. Awak boleh buat, awak dah expert dah sepakat nak kira apa linear combination, kira apa linear dependence atau independence, ataupun nak kira dia punya linear combination tu, memang kita dah lihat dah sebelum ni. So sebenarnya kita just, saya just repeat sahaja yang kita dah belajar sebelum ni supaya dia memenuhi syarat bagi basis. Ingat syarat basis ada dua. Yang pertama dia adalah dia mesti linearly independent. Yang kedua dia mesti adalah span vector space yang kita ada tu lah. So bila macam tu, barulah kita katakan yang dia ni adalah dia form basis bagi vector space yang kita ada tu. Vector-vector tu dia form basis. Okey, kita tengok example yang A. Okay, example yang A ni, okey, saya tunjuk pada kebiasaannya saya buat example ni macam ni . Untuk example yang A ni, so kalau untuk kes yang pertama tu, kita ada X1 U1 plus X2 U2 must equal to 0 lah. Ok, so maksudnya V kita tu sama dengan kosong. So kalau yang kedua pula, kita ada X1 U1 plus X2 U2 equal to any vector dalam V lah. Ini kita boleh tulis dalam bentuk X1 U1 lah. So kita ada, so ini sama dengan 0 0 0 lah. Yang ini pula kita ada V ni, let's say saya ada V sama dengan A, B dan juga C. Macam yang ada, saya pernah solve sebenarnya yang V sama dengan A sama dengan C, tapi sebab saya tak nak buat dia punya dari awal, dia punya apa ni,
dia punya RO tu. So saya just letak last sekali dia lah A, ada B dan juga C lah. Actually dia sama je macam tu. Tapi yang ni sebab tak nak confuse, jadi saya buat dia dari asal lah. So B awak adalah A, B dan juga C. Okay, so ni kita ada A, B dan juga C. Okay, kalau kita perhatikan ni sama, dia punya matrix ni sama. Ini saya buat daripada punya jalan kerja dia, saya combine. So saya ada 1, 1, 1, 1, negatif 1, 5. Okay, saya ada yang pertama adalah 0, 0, 0. Yang kedua saya ada A, B dan juga C. Ha, gitu. Sebab apa? Sebab kalau kita buat asing pun boleh jugalah. Cuma macam dua kali kerja. Okay, kalau kita combine pun lebih mudah. Nanti bila nak dapatkan dia punya solution, pisah balik. Tentu sahaja. Okey, saya combine yang ni. Jadi saya buat ERO macam biasa. Di mana kalau kita nak dapat, buat macam biasa sahaja. Di mana saya zerokan dua yang bawah ni lah. Macam biasa tu je lah. So saya zerokan dua yang bawah ni. Ini saya dapat negatif R2 plus R1. Kita dapat new R1. Dan yang ni saya ada negatif R3, negatif R1 plus R2, negatif R1 plus R2. Kita akan dapat new R2. So ini kita ada negatif R1 plus R3. Kita akan dapat new R3. Okay, dapat yang ni. So kita dapat 1-1 C tolak A. Okay, kemudian kita zerokan yang ni. Nak zerokan yang ni, zerokan yang ni lah. Sebab apa? Kalau macam ni dia tak jadi REF kan. So zerokan yang ni, zerokan yang ni kita dapat negatif kita dapat 2R2 plus R3. Kita akan dapat new R3. Okay, so kita tengok kat sini. So 1, 1, 3A tambah 2B kan, tambah 2B okay, tambah C. Okay, macam ni. Okay, sampai dekat sini. Okay, tengok. Okay, macam mana kita nak baca dia punya answer ni. Kalau awak dah nampak, awak akan nampak lah. Ini tengok satu, ini tengok dengan yang ni. Tapi kalau tak nampak, okay, awak pecahkan dua, pecahkan semula kepada dua yang ni lah. Answer dia kepada dua. Satu, kita nak check dia punya linearly dependence ataupun independence lah. So 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 lah. Satu lagi, kita ada 1, 1, A. So ni kita ada 0, 1, negatif 1 per 2, B tolak A. So ni kita ada 0, 0, negatif 3A tambah 2B tambah. Okay, untuk yang pertama ni, okay, linearly dependence ataupun independence, ini saya dapat X2 equal to 0. Bila X2 equal to 0, X1 juga equal to 0. So yang ni adalah linearly independent. Okay, dia memenuhi syarat yang pertama lah. Okay, ada satu kat sini, saya letak balik lah. So yang kedua, adakah dia span V? Okay, satu, kita tengok semula ya. Kalau span V, okay, syarat untuk span V lah. So kalau span V, maksudnya dia ada solution lah. Okay, sama ada dia ada unique solution ataupun yang kedua
adalah dia ada many solutions. Dia hanya spend we kalau dua ni lah. Kalau dia no solution, so dia tak spend we. Jadi dalam kes yang ni kita lihat kepada yang ketiga ni, row yang ketiga ni, di mana row yang ketiga ni kita lihat ni kosong-kosong. Okey. Satu, kalau no solution, dia ada nilai, kita ada nilai dekat sini lah. Okey. So yang ni dia ada syarat dia. Dia hanya spend we sekiranya, yang kedua ni, sekiranya negatif 3A tambah 2B tambah C tak sama dengan kosong. Okey. Kalau kita lihat beberapa example lah, sebab yang ni negatif 3A tambah 2B tambah C ni nak jadi kosong pun susah juga. So kadang-kadang ada beberapa example tu dia terus bagi tahu yang dia tak spend V je. Bila dia tak spend V dekat sini, so dia tak akan form basis. Tapi kalau kita nak sebab kita tak tahu nilai ABC dekat sini, so kita boleh katakan dia adalah spend V sekiranya negatif 3A tambah 2B tambah C tak sama dengan kosong. Tapi ada buku juga yang menyatakan dia ada banyak, Nina Algebra ni dia banyak teori banyak ni. Ada juga buku yang menyatakan kalau kita punya REF ni, kita dapat zero row dekat bawah ni. Okey. Bila dapat zero row, dia tak form basis. Sebab apa dia tak form basis, dia akan, dia dekat sini dia akan no solution. Nah, macam tu pula. Tapi kalau berdasarkan pengiraan kita, kita tak boleh kata ini bukan kosong eh. Sebab ini boleh jadi kosong bila negatif 3A tambah 2B tambah C sama dengan kosong. Dia spend V if ini sama dengan kosong. Sebab kalau dia tak sama dengan kosong, dia adalah, dia tak ada no solution. Okay, dia macam tu. Okay, jadi dia form basis ataupun tidak? Okay, dia form basis. Jawapan dia kita punya answer ni, yang besarnya dia tak form basis lah. Therefore, kita punya apa ni? Soalan dia apa? U1 and U2 eh. U1 and U2 do not form a basis unless V kita ni iaitu negatif, sebab awak guna A kat sini. Kalau guna yang lain, lain lah. Negatif A, 3A tambah 2B tambah C sama dengan kosong. Okay, tapi kebarangkalian dia sama dengan kosong tu susah. Okay, itu dia punya answer. So kalau yang macam ni, macam ni lah kita punya tu. Dia linearly independent, tapi dia span V ataupun tak tu, dia depends pada yang bawah sekali. Okay. Okay, kita tengok kepada example yang B pula. Example yang B, kalau yang B ni, so sama macam yang saya pun buat sama macam tadi lah. Okay, kita mula dengan dia punya linear combination tu. So let's say kita ada X1 U1 plus yang pertama lah. Okay, X2 U2 plus X3 U3 plus X4 U4 equal to 0. Okay, yang kedua pula, panjang pula lah kat sini. Okay, tak apa. So yang kedua kita ada X1 U1 plus X2 U2 plus X3 U3 plus X4 U4 equal to V lah. So dalam kes ni, V awak tu nak berapa, dia depends pada awak punya vector ni. Kalau so kalau 3 vector ni, 3 lah ABC lah. Kalau 4 ABCD, gitu je. So V sama dengan ABC, bergantung awak punya element vector ni.
Jadi saya combine macam tadi. So dua ni saya combine terus lah, saya tak buat satu-satu lah. So saya ada satu, dua. Okay, dalam cop ABC pula. Kosong-kosong-kosong dulu, lepas tu baru ABC lah. So ni saya ada kosong-kosong-kosong. Ini saya ada A, B dan juga C. Okay, kita buat dia punya ARO. So macam biasalah, kita kosongkan dua yang bawah ni dulu. So kosongkan dua yang bawah ni. Saya ada yang sini, ini saya ada negatif 2R1 plus R2. Kita akan dapat new R2. So ini saya ada negatif 3R1 plus R3. Kita akan dapat new R3 lah. Okay, so 1, negatif 1, 3, 2. So kita ada 0, kita ada E lah. So ini kita ada ini 0. So ni kita ada 2. Sebab apa 0 tolak 2 lah. So ini kita ada negatif 3. Tolak B tambah C lah. Okay, betul. Okay, yang bila sampai dekat sini, kalau nak bahagi 2 pun boleh jugalah. Nak bagi negatif 1 pula, kalau tak pun, kita dah tahu ni bukan linearly independent. Sebab apa? Okay, itu yang pertama. Kita, let's say kita ada negatif 2, X1, X2, X3. X3 tolak 5X4 sama dengan 0. Of course lah kita akan buat X4 let. Sebab kita tak tahu ni berapa sebenarnya. Let X4 sama dengan T, maka kita akan dapat X3 ni sama dengan ialah 5T. So negatif 5/2 T. Betul tak? Okay, ini bila macam ni sama juga, kita akan dapat X2 pun dalam bentuk T, X1 juga kita akan dapat bentuk T. Ini adalah many solutions. Bila dia adalah many solutions, so kita katalah dia adalah linearly dependent. Bila dia adalah linearly dependent, okay, so dia dah tak memenuhi syarat yang pertama. Kalau dia tak memenuhi syarat yang pertama, walaupun dia memang span V lah, dia memang span V dekat sini. Sebab apa? Kita boleh kira dia punya nilai lah dekat sini. Tapi sebab dia dah tak memenuhi syarat yang pertama dekat sini ni, so kita katakan yang untuk yang kedua ni, okay, kita yang kedua ni dia span V lah. Sebab apa dia span V? Sebab dia ada solution ya. Tapi sebab yang ni linearly dependent, so kita katakan yang sebab dia linearly dependent ya, therefore U1, U2, U3, U4 tak form basis pun. A basis in B. In, dia bagi dalam, dia bagi V ke apa? In V ya. Span dalam V ya. R3. In R3. Okay, faham eh? C try buat. C jawapan dia, dia form basis. D jawapan dia, dia tak form basis. Okay, awak tengok macam mana lah. Kalau yang C ni dia tak ada case macam A. Sebab yang C ni awak terus dapat dia punya answer. So memang dapat, dia memang, dia tak ada syarat. Dia memang linearly dia memang linearly independent. Okay, yang B ni adalah dia punya, tengoklah mana satu yang dia B. Yang D ni dia bukan basis ya. Yang D ni dia bukan basis sebab apa? Okay, yang D, yang D ni obviously dia bukan basis. Okay, bentuk dia kalau buat dia macam bentuk yang pertama tu. Okay, tapi dia bukan basis. Sebab apa? Dia many solution. Ok,
Okay, so dia kena try buat dia many solutions. Jadi walaupun dia tak ada cara lah, walaupun bawah tu kosong sama dengan apa pun, kita tak kisah sebab dia bukan linearly independent. Okay, so saya sama juga dengan yang kedua ni. Okay, untuk yang kedua ni, so ini adalah polinomial. Yang kedua ni saya nak buat yang B. Yang apa, cara dia sama macam yang kita buat polinomial sebelum ni lah. So yang A ni awak try buat. So yang A ni dia adalah basis. Tapi bagaimana pula dengan yang B ni? Okay, so yang B ni jawapan dia nak, dia tak form basis lah. Ha, jadi so macam mana kita nak tunjukkan? So cara yang polinomial saya dah tunjuk bagaimana kita nak dapatkan dia punya linear combination dengan apa tu, dengan linear independence ataupun dependent lah. So ini kita try buat untuk yang polinomial punya. So macam biasa, ini let's say kita ada ni polinomial kita ni P1, ini adalah P2. So kita akan test dia punya, tengok linear combination dia, dia kita dapat tak, sama ada X yang pertama lah. Untuk case yang pertama, kita ada X1, X1 P1 plus X2 P2 equal to 0. Untuk yang kedua pula, kita nak check sama ada X1 P1 ni dia linear combination ataupun tidak lah. So plus X2 P2 equal to V. So V dalam case ni kita ada kita ada dua X ni, tapi kita ada tiga dia punya sebutan lah. So X kuasa 2, X dengan yang tak ada X lah, ataupun X kuasa 0 ni. So V kita ni, V kita ni kita ada ABC lah, sebab kita ada 3 tu kan. Kita boleh double check nanti masa kita buat dia punya example ni. Okay, saya tunjuk dulu dia punya ni. So let's say kita ada X1 P1 plus X2 P2 ni, maksudnya kita ada X1 darab dengan P1 adalah 2 tambah X tambah X kuasa 2 plus X2 adalah 1 tolak 2X kuasa 2. Dia equal to 0 ataupun equal to V lah. Okey, so yang ni kemudian kan biasa saya tukar dia jadi X kuasa 2 sahaja, atau X kuasa 2 X dengan X sahaja. So kalau saya kumpulkan, so saya dapat dekat sini, kalau X kuat sahaja saya ada X1 lah. Okey, X kuat ni. So ini kita ada X1 tolak 2X2 untuk X kuat. Okey, plus X sahaja. So X sini saya ada X1, X sini saya ada 0 lah, saya tak ada apa-apa dekat sini. So ini adalah untuk X, plus satu lagi, ini saya ada 2X1 plus X2. Ni adalah, ni tak ada apa-apa eh. So equal to 0 ataupun V lah. Okay, dan dari sini saya tu boleh kita tukar dalam bentuk matrix, augmented matrix, di mana kita ada X1 dengan X2 sahaja. So masuk je lah. So ini 1 negatif 2. Okay, kemudian kita nak zerokan yang sini. So macam biasa, kita guna sahaja formula yang kita boleh ni, boleh buat dia punya formula lah. So dekat sini formulanya adalah negatif R1 plus R2, kita akan dapat new R2 lah. So ini adalah negatif 2R1 plus R3, kita akan dapat new
Okay. So yang ni dapat yang ni, then kita teruskan pengiraannya lah. Okay. Okay, kita dah dapat yang matrik ni selepas kita buat yang row ni. So kita zerokan pula yang 5 ni. Okay, so zerokan yang 5 ni. Ini kita ada formulanya. So kita buat macam biasa. Okay, sampai yang dekat sini substitute saja. So negatif 5 per 2 R2, negatif 5 per 2 R2 adalah B tolak A lah. Okay, campur C tolak 2 A. Nanti kira lah berapa dia punya. Okay, sampai dekat sini. Example yang ni dia sama macam example yang pertama sebelum ni, di mana okay, sini dia zero. Okay, ni dia tak ada problem lah. Cuma dekat sini dia zero ni, ini adalah linearly independent. Okay, sebab dia sama dengan kosong. Tapi dia masalah dekat yang sini ni, sebab dia boleh jadi zero juga yang ni. Dia, kalau di sini zero, dia akan form basis dekat situ. Okey, tapi nanti masa masuk dimension nanti saya explain yang tentang yang ni lah. Maksudnya dia ada standard dia yang menyatakan dimension dia berapa. So yang akan form basis ni berapa. So bila macam ni, yang case macam ni, dia tak menepati yang teorem yang tu lah. Okay, tapi tak apa, yang untuk setakat yang ni kita buat sama macam yang tadi tu. Sebab apa, ini ada probability dia zero, cuma kecil. Okay, so kalau kita saya pecahkan yang ni, okay, macam sebelum ni saya dibuat semula kepada 2. So saya ada untuk yang pertama ni, kita nak tengok linearly dependent ataupun independent. So 1, 0, 0, negatif 2, 1, 0, 0, 0, 0. Okay, untuk yang kedua pula, so ni kita ada 1, 0, 0, negatif 2, 1, 0. Ini kita ada A, ini kita ada 1 per 2 B tolak A. Ini kita ada, okay, ini kalau nak simplify pun boleh. So kalau kita nak simplify, kita ada 5 per 2 tolak 2. So 5 per 2 tolak 2, 1 per 2 A kan, 1 per 2 A tolak 5 per 2 C, 5 per 2 B. Ok, 1 per 2 A. Awak boleh double check lah betul ke tak, eh? A tolak 5 per 2 B. Ok, campur C gitu. Ok, 5 B. Ok, so ni boleh jadi zero jugalah bila dia boleh jadi zero dekat sini. Okey. So dalam kes yang ni, ini adalah bila dia x, kita akan dapat x2 equal to 0, x1 juga equal to 0. Therefore ini adalah linearly independent. Okey. Untuk yang kedua ni, perhatikan ya, yang bawah ni dia sini, kalau dia sini ada nilai, maksudnya sini adalah no solution. Sebab dia tak betul lah, kan, sebenarnya kosong sama dengan 3 ke, so tak betul. Tapi sebab sini kita tak tahu berapa dia punya value dia. So let's say kita boleh katakan yang kedua ni dia adalah span. Dia ini V adalah vector space yang besar lah. So ini kita pakai span P2 lah, polynomial degree 2.
apa, sekiranya kita ada 1 per 2 A tolak 5B tambah C sama dengan 0. Cuma ini kebarangkalian dia kecil. That's why bila macam ni je, sometimes ada setengah buku menganggap dia sebab dia tak apa ni, dia tak form basis sahaja. Okay, therefore untuk yang ni, satu linear independent, dia span, satu lagi dia span P2 ni, kalau kes yang ni sama dengan kosong lah. Therefore apa dia punya answer? P1 and P2, P kecil eh, P1 and P2 form a basis in P2 do not form a basis. Do not form a basis in P2 unless kita ada 1 per 2 A tolak 5B plus C equal to 0. Okay, macam tu. Oh, so sama juga dengan yang matrik ni. So untuk soalan matrik ni pun saya tak nak buat semualah, saya tunjuk sahaja dia punya matrik. Ni ada answer dia, awak boleh try buat sendiri ya. So untuk yang A ni, saya tunjuk matrik sahaja macam mana kita nak form dia punya system of linear equation, walaupun saya dah pernah tunjuk sebelum ni lah. So untuk yang A ni, let's say kita ada, saya tandakan ini matrix ni sebagai M1, boleh bagi nama apa-apalah, M2, M3 dan juga M4. Therefore kita akan buat untuk yang pertama dengan yang kedua, kita akan buat X1 M1 plus X2 M2 plus X3 M3 plus X4 M4 equal to 0. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena check sama ada X1 M1 plus X2 M2 plus X3 M3 plus X4 M4 equal to V. Okay, span V ataupun linearly independent, kena check dua-dua lah. Dan yang ni, ingat lagi kalau matrix, macam mana kita nak dapatkan dia punya sistem. So kita masukkan kedua-dua macam yang sebelum ni lah. So X1, M1 ni kita ada 1, 1, 0, 1. Seterusnya lah. So ini sama ada 0 ataupun V lah. Kita nanti saya buat yang seterusnya lah dalam dia punya tu. Okey. Okey, 0 ataupun V. Ni kalau tulis macam ni, dia kita tak nampak dia punya ni kan. So dia sama ada, kalau 0 dia adalah 0 0 0 0. Ataupun kalau V, V kita guna ABCD lah, ABC. Ya, gitu eh. Itu sahaja. So yang ni, jadi yang macam yang saya buat yang sebelum ni, okey. Kita kenapa besar pula? Kita apa? Dapatkan dia punya matrix. So ini kita ada X1 plus X2 setiap elemen ya, plus 2X3 plus 0. So 0 lah, tak payah tulis. Okey.
Sampai seterusnya lah. So ini kita ada x1 k, ini sama dengan 0 0 0 0 ataupun ABCD tadi lah. Sedap je saya buat macam ni eh. Tapi tak apalah, awak boleh fahamkan. Tapi dalam buku kita akan buat macam ni lah. Sebabnya menyalahi ni, macam boleh ni kejap lagi ingatkan per pula kan. Okey. So yang ni, jadi macam yang sebelum ni lah, sama je. Ini equation yang pertama. Okay, atau kita boleh bertukar equation yang pertama, aku tak kisah. Asalkan ni jangan bertukar pula dia punya tu ya. Satu, ni equation yang kedua, ini equation yang ketiga, ini equation yang keempat. Okay, kalau saya tulis dalam bentuk matrix adalah 1, 1, 1, 2. Dah bercek eh. Berapa dia punya ni. Dan kita repeat yang tadi, dapatkan dia punya turunkan kepada REF. Okey. REF. Dan dapatkan sama, tengok tentukanlah sama ada dia linearly independent ataupun sebaliknya. Yang kedua, dia penuhi tak syarat dia span B. Kalau dia penuhi kedua-dua syarat tu, therefore kita katakan yang matrix ni, empat matrix ni dia form basis bagi vector space M22 ni. Okey, sama juga dengan yang kedua. Yang B ni ya. Okey, kemudian ada teorem dia. Sekiranya S sama dengan U1 sampai UN ni dan T sama dengan W1 sampai WM ni adalah basis bagi vector space V. Okey, maksudnya dia form basis lah set vektor-vektor ni, dia form basis, maka N sama dengan M. So bilangan dia, vektor yang form basis ni, kalau dia form basis dalam vektor space yang sama, maka bilangan N tu sama dengan M. Okey. Okey, dari teorem, sekiranya vektor space V has one basis dengan N vectors and another basis with N M vectors, all bases actually have the same number of vectors. So itu N sama dengan M. Number of vectors tu, okey, bilangan vektor yang form basis tadi, contohnya macam ni, matrix ni ada berapa? Matrix ni ada berapa yang form basis? Ada 4 matrix kan? 1, 2, 3, 4. 4 matrix yang form basis dalam M22. Itu berapa bilangan yang form basis tu? Bilangan yang form basis tu kita panggil dimension bagi vector space V. Okey, untuk dimension ni saya sambung dalam video yang seterusnya. So terima kasih.